Pak, Ibu, terima kasih saya udah bisa masuk ke rumah Bapak. Dari usaha yang sudah Bapak lakukan, mungkin memang belum menemukan hasil yang maksimal, Pak. Tapi saya yakin Bapak juga ada keinginan untuk bisa menolong orang tua Bapak, keluarga Bapak, istri Bapak. Kalau Bapak punya rezeki dan Ibu, kira-kira apa yang akan dilakukan sama Bapak dan Ibu? Saya mau jalanin usaha, Pak. Usaha apa, Pak? Minum-minuman dingin. Ya, dagangan ringan lah. Bapak mau dagang? Iya. Kenapa dagang, Pak? Untuk membantu orang tua, Pak. Untuk membantu orang tua? Iya. Karena usaha parkir Bapak juga pendapatannya tidak menentu. Iya. Baik, Pak Ivan, Ibu. Iya, Pak. Ajudan. Pak Ivan, iya, Pak. Saya tahu memang semua orang pasti punya masalah masing-masing, Pak. Tapi kalau orang itu masih berpikir positif, mau berusaha, bekerja keras, pasti Tuhan akan selalu kasih jalan yang terbaik. Pak Ivan, hari ini mungkin jadi hari yang baik untuk Bapak. Bapak berhak mendapatkan duit 15 juta rupiah, Pak. Alhamdulillah. Kasih nih terus. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini bisa buat jalan hidup saya. Dari Mr. Pani, Pak. Allah Akbar. Mudah-mudahan bisa dimanfaatin, Bu, ya. Semoga ya, Pak, ya, yang menolong saya. Allah berikan jalan yang terbaik. Pak Ivan, sini, Pak. Ngapain tadi, Pak? Ya, ucap berterima kasih, ucap syukur sama Bapak. Baik. Pak Ivan, ya. Jadi duit 15 juta rupiah yang ada di tangan Bapak harus Bapak belanjakan dalam waktu 30 menit. Bapak harus belanjakan minimal 7 jenis barang yang berbeda, Pak. Cari barang-barang yang berguna dan bermanfaat untuk Bapak dan keluarga. Cari barang-barang yang dapat dengan mudah dijual kembali. Dan yang lebih penting, Bapak harus bisa memaksimalkan waktu 30 menit. Karena kalau tidak, duit masih tersisa, maka duit tersebut akan saya ambil kembali. Ada pertanyaan, Pak? Enggak. Enggak ada. Baik. Kali ini belanja Pak Ivan akan ditemani oleh timekeeper saya di sana, ada Fallon. Dan juga salah satu anggota polisi kita. Siap. Pak Ivan? Siap. Pak Ivan udah siap? Siap. Baik kalau begitu. Duit kaget untuk Pak Ivan. 1, 2, 3. Silakan, Pak. Pak, kita ke pasar naik apa nih? Naik angkot. Angkot sini aja. Angkot ada ya? Sini, sini. Ada ya? Ada mana sini. Mana angkotnya, Pak? Udah sini aja. Ini sama nih, Pak. Ini, stop. Saya sedang parkir, tiba-tiba ada Mister pakai seragam putih-putih menanyakan saya mengenai pekerjaan, status tinggal, terus masalah keluarga. Nah, selanjutnya kita dari situ diajak ingin tahu ke rumah saya, yaitu saya bilang saya ngontrak, masih ikut mertua di rumah kontrakannya. Tiba-tiba Mr. Money memberikan saya duit sebesar 15 juta. Nah, setelah itu saya diajak untuk belanja, yaitu ke Pasar Agung, yang dikasih waktu 30 menit yang harus dihabiskan uang tersebut. Tapi sementara saya tadinya juga masih bingung,
berapa sampai 30 menit saya habisin kan itu. Ayo Mas, buruan. Ayo Kak, beberapa menit lagi. Buruan. Ayo Pet, cepet Pet. Lurus saya, lurus. Goblok aja kamu main lenong. Lurus. Cepet Bang. Ayo. Stop. Buruan. Ayo, Pak, buruan, Pak. Ini Pak. Seragam yang paling bagus. Kelas berapa? Yang paling bagus. Kelas 1-2 SMA. 2 SMA ya? Umur 17, cewek. Ya, sekolah cuma 1-2? Ya, sama itu 2. 2 sama yang kelas 6. SD. Setelah saya sampai di pasar, yaitu Pasar Agung, saya mampir ke toko tas. Yaitu saya beli tas, sepatu buat anak sekolah. Karena ya sepatu tasnya ya udah kurang layak lah untuk dipakai. Dan saya membelikan seragam sekolah buat anak saya. 740 aja ya. Ya boleh nggak diborong nih? Ibunya yang punya. Kurangin lah. 4, 5, 6, 7, 40. Ayo, 22 menit lagi. Kamu mau beli beras? Mau mainan dulu ya? Mau mainan apa, Pak? Robot itu, robot. Setelah itu, saya mampir ke toko mainan. Membeli robot sama mobil-mobilan. Buat anak saya yang bungsu, namanya Arnold. Udah, itu jadi robot ya? Iya, udah. Oke. Buran. Ayo, 20 menit lagi. Langsung, udah tulis, Buan. Bu, agak cepet, Bu. Ayo, 40. Makasih, ya, Bu. Udah di diskon. Agak cepet, Bu. 40. Kasih ya, Bu. Bapak mau beli apa lagi, Pak? Beras. Beras? Iya. Satu. Ayo, Pak. Mau beli apa? Baju. Baju, misi. Iya. Misi. Bu, misi. Beli gamis. Buat ibu. Saya yang apa, mertua yang gede. Yang gendut. Yang gede. Yang gede. Sama mukena, ya. Sama mukenanya ya, Bu. Mukena. Mertuanya dibilang gendut. Oh, enggak ada. Ya. Yang gede. Iya. Oke. Iya. Ada lagi? Dia cocoknya hijau sih, Bu. Hijau. Tuh, ya, ya. Cantik nih. Nah, setelah itu, saya mampir ke toko baju. Membelikan baju muslim, yaitu buat mertua dan istri. Jadi 340. Kurang natu. Jangan agak pas, ini kan kita belanjanya beda, bukan orang biasa, kita bantuin orang kita ayo, juga. Ayo, cepet! Ayo, Kak. Makasih ya. Bapak mau beli beras kan? Iya. Ayo. Kita cari toko berasnya. Misi. Ayo. Oh, sepatu dulu, sepatu berarti. Sepatu, yaudah, masuk. Jelas-jelas aja, Pak. Misi, Pak. Pak. Misi, Pak. Buat cewek. Ini ya. Berapa? Pas aja 150 ribu. Setelah itu kami mampir ke toko sepatu, membelikan sepatu anak saya yang laki dan yang perempuan satu-satu. Buat cowok, sama dia.
Ya udah. Sama deh. Kecil. Sama. 1,1. Merek Ando sama deh. Gede segitu, kecil mah kurangin atuh. Kalau murah itu. Nggak mau. Merek lagi, sebut merek lagi. Aku tunggu gak nih. Dia pantas aja sebut merek lu, coba nyengir ke kamera dulu. Gak ada lagi. Buat Balita sama Batita. Sama sendal buat ibu-ibu. Jangan yang teplek aja. Ntar kalau kebesaran kecil tukar ya. Sendal juga, sendal aja. Iya, sendal aja. Ukuran 41 kali. Ayo. 420. Benar enggak nih? Tunggu. Iya. Habis kita. Siap, Bang. Bayar. Udah bayar, Pak polisi bantuin, boleh? Ayo. Satu lagi. Tiga, 30 kembali. Iya. Ayo. Ayo, buruan. Bapak, beli apa lagi? Mas. Belum beli, Mas. Ya, mas dulu aja ya. Ayo. Beras nanti. Ayo. Ayo, kanan. Misi. Ayo, terus. Misi. Mau beli kaya mau lewat, misi. Misi. Mas, ada satu. Kuantan. Garam kena berapa? Saya menuju toko emas. Nah, saya belikanlah 5 gram dengan bandulnya 2 gram untuk istri. Karena sayang, biar dia bisa pakai kembali emas yang sudah terjual waktu itu. Kalau diambil sama orang garuk ipar. 15 menit lagi. Pak, kasih jeruk limau, Pak, yang banyak, Pak.